Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Ye Chen yang balas dendam terhadap para tetua sekte Heng Yu, dan dia berhasil membunuh banyak sekali tetua yang ada di sana. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur pembahasannya. Seorang tetua kemudian berkata bahwa mereka sekarang harus menyerang langsung kepada sekte Heng Yu ataukah harus bagaimana? Ye Chen kemudian menjelaskan bahwa saat ini mereka harus menggunakan para intelijen untuk mencari kesempatan lemahnya sekte Heng Yu. Dan 5 hari lagi Ye Chen yang nyamar menjadi Qin Yu akan menantang dan bertarung dengan Yin Ji Yuan di wilayah pedang kuno liar Chang Yuan. Jadi niat Ye Chen adalah untuk mengecoh, yaitu dengan membuat keributan di timur dan menyerang di wilayah baratnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian banyak sekali pedang yang berjatuhan di wilayah tempat sekte Heng Yu. Di dalam pedang tersebut mengandung surat dan juga suara yang berkata bahwa dewa kematian Qin Yu menantang untuk bertarung melawan Yin Ji Yuan. Dan jatuhnya pedang tentangan seperti itu hampir di seluruh wilayah sekte Heng Yu. Semua murid nampak sangat penasaran jika pertarungan itu terjadi, siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Sementara saat ini Yin Ji Yuan sedang ditemani oleh seorang gadis, namun tidak lama setelah itu beberapa murid segera melapor kepada dirinya bahwa ketua sekte Heng Yu telah ditantang oleh dewa kematian yaitu Qin Yu untuk bertarung dengannya. Mendengar perkataan demikian, tiba-tiba aura naga melonjak dari tubuhnya dan membuat si gadis terkejut dibuatnya. Yin Ji Yuan yang melihat itu, dia pun langsung mencekik wanita itu hingga langsung mati di tempat. Pada saat ini di tempat sekte Qingyang, Ning Shuang dipanggil oleh tetua sekte dan bertanya siapakah yang akan jadi pemenang jika Qin Yu bertarung melawan Yin Ji Yuan. Ning Shuang yang mendengar pertanyaan tersebut, ia pun menjawab bahwa dia belum pernah bertemu dengan Qin Yu sehingga tidak mengetahui kekuatannya. Namun Yin Ji Yuan juga bukan orang sembarangan, dia adalah manusia yang telah menyatu jiwanya dengan naga kuno Taixu. Selain itu, kedepannya mereka juga pasti akan bertarung melawan sekte Heng Yu, dan mereka saat ini harus mengetahui kekuatan ketua sekte Heng Yu. Jadi dalam pertarungan ini mereka semua harus melihat pertarungan Qin Yu melawan Yin Ji Yuan. Scene berpindah, pada saat ini di tempat sekte Qing Yun, seorang tetua melaporkan kepada ketua sekte bahwa keponakan Master Lu Hou berada di tangan Qin Yu, dan saat ini Qin Yu akan bertarung melawan Yin Ji Yuan. Mendengar itu, ketua sekte memerintahkannya untuk segera mengumpulkan para tetua elit sekte untuk pergi ke sana melihat pertarungan mereka. Dan jika memiliki kesempatan, mereka nantinya akan menangkap Qin Yu untuk meminta kembali Lu Hou. Hong Chen Shui juga sedang melaporkan bahwa pada saat ini Yin Ji Yuan telah menerima tantangan dan juga dikawal oleh Tong Xuan pergi menuju padang kuno liar Chang Yuan. Ye Chen kemudian berkata bahwa tunggu saat dia memulai pertarungan melawan Yin Ji Yuan, dan ketika itu terjadi, mereka semua diperintahkan untuk membangkitkan formasi teleportasi ruang poin 9 aula besar sekte Heng Yu. Dan pada saat itu mereka semua diperintahkan oleh Ye Chen untuk segera menguasai seluruh tempat dan merebut kembali sekte Heng Yu. Namun menurut ketua Ding Tian, untuk membangkitkan formasi itu mereka membutuhkan token perintah ketua sekte yang ada pada tangan Yin Ji Yuan. Ye Chen yang mendengar itu, untuk urusan token dia sendiri yang akan berusaha untuk merebutnya dari Yin Ji Yuan. Tiba-tiba dia pun menjadi dua dan tubuh kloningnya akan mengikuti mereka semua pergi menyerang sekte Heng Yu.
Dia berniat akan mengirimkan token yang ada pada tangan Ji Yuan ketika nanti dia mendapatkannya melalui tubuh kloningnya. Sebelum Ye Chen pergi ke tempat pertarungan, dia pun pergi menuju suatu tempat untuk mengambil barang pusaka yang dahulu pernah dia tinggalkan di dalam gua itu. Dia pun segera menyingkirkan gundukan batu yang ada di sana dan ternyata di situ ada anak panah besar yang memiliki bobot sangat berat. Menurutnya saat ini adalah waktunya untuk membawa si barang pusaka itu ke dalam pertarungan. Dengan sekuat tenaga, dia pun kemudian mencabut anak panah ajaib itu menggunakan teknik guntur surgawinya. Ye Chen sangat terkejut karena ternyata kekuatan dari harta pusaka itu benar-benar sangat luar biasa. Dan panah itu diberi nama oleh Ye Chen yaitu panah perang kaisar penyihir. Beberapa saat setelah itu Ye Chen bermeditasi untuk memurnikan anak panah ajaibnya tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa hari bermeditasi, kekuatan ranah Ye Chen meningkat ke tingkat 2 ranah Nether Point. Dia juga kemudian mengeluarkan boneka lili ungunya dan berniat untuk meningkatkan kekuatan dari boneka itu. Ye Chen kemudian menyalurkan beberapa jimat terhadap boneka tersebut sehingga kekuatannya pun menjadi meningkat menjadi semakin kuat. Singkat cerita, pada saat ini Ye Chen sudah kembali lagi ke tempat ruangan istana Yan Huangnya dan di sana ternyata sudah ada Chuling Er. Chuling Er sangat mengkhawatirkan nasib yang nantinya akan diterima oleh Ye Chen jika harus berhadapan dengan Yin Ji Yuan yang bisa melepaskan 90% kekuatan jiwa naganya. Dia sangat mengkhawatirkan Ye Chen, takutnya nanti Ye Chen binasa dalam pertarungan itu. Menurutnya lebih baik tidak perlu bertarung dan tidak perlu merebut Sekte Heng Yu karena dia sekarang sudah memiliki Yan Huang yang tidak kalah hebat dari Sekte Heng Yu. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan nasib Ye Chen bukan hanya dirinya, melainkan kakaknya juga yang sangat takut Ye Chen mati dalam pertarungan ini. Meskipun saat ini kakaknya masih belum mengetahui jika Ye Chen masih hidup. Ye Chen kemudian menyalurkan energi kekuatannya dan membuat Chuling Er pingsan tak sadarkan diri agar tidak mengkhawatirkannya. Dan Ye Chen berharap nantinya Chuling Er akan terbangun ketika dia telah berhasil menguasai Sekte Heng Yu dan juga mengalahkan Yin Ji Yuan dan juga konco-konconya. Pada saat ini Cuk Xuan sudah berada di suatu tempat dan dia sedang dalam pencariannya untuk mencari MC kita Ye Chen yang telah menjadi kekasihnya. Pada saat ini di tempat padang liar kuno Chang Yuan, di sana sudah ada Sekte Qing Yang dan beberapa sekte lainnya yang berniat untuk menonton pertarungan Ye Chen melawan Yin Ji Yuan. Dan Chen juga yang berasal dari kota Pil datang ke tempat itu karena penasaran dengan kekuatan Qin Yu yang sudah sangat terkenal itu. Beberapa saat setelah itu datanglah Yin Ji Yuan dan semua konco-konconya yang berasal dari Sekte Heng Yu. Setelah sampai di tempat itu, tiba-tiba sebuah peti mati melesat menyerang kepada Yin Ji Yuan tapi berhasil diblokir dengan mudah olehnya. Dan setelah itu muncullah Ye Chen di tempat itu dan bersiap untuk bertarung melawan Yin Ji Yuan. Dan setelah itu pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai dan terlihat kekuatan mereka masih nampak sangat seimbang. Yin Ji Yuan bisa mengeluarkan energi naga yang sangat kuat dan begitu juga dengan MC kita yang mampu mengeluarkan energi naga juga. Menggunakan mata cakram immortal, Ye Chen bisa melihat bahwa token perintah ketua sekte berada di dalam tas penyimpanannya. Namun untuk saat ini, dia tidak akan terlebih dahulu mengambil atau mencoba merebut token tersebut karena takut identitasnya akan terungkap. Selain itu, dia juga tidak akan menggunakan teknik rahasia miliknya karena takut identitasnya akan terungkap juga. Setelah itu, pertarungan energi naga di antara keduanya menjadi semakin seru dan nampak masih sangat seimbang. Semua orang yang melihat itu hanya bisa melongo dan terkejut karena melihat kekuatan mereka berdua sangat kuat dan luar biasa. Beberapa saat kemudian Yin Ji Yuan terus melemparkan kekuatannya akan tetapi masih berhasil dihindari dengan mudah oleh MC kita. Menurut para penonton yang ada di sana, sepertinya dalam pertarungan ini yang akan kalah adalah Ye Chen karena terlihat sekarang dia sudah semakin terdesak.
Selain itu, Yin Ji Yuan adalah orang nomor satu yang berada di bawah ranah kuasi surgawi. Aki Juge Yu juga memperkirakan sepertinya yang akan kalah dalam pertarungan ini adalah Jin Yu atau Ye Chen. Patriark keluarga Sangguan menenangkan anaknya karena yakin yang akan menang dalam pertarungan ini adalah Jin Yu. Selain itu, dia juga akan berusaha dengan sekuat tenaga jika nantinya Jin Yu kalah, maka dia akan melindunginya. Para murid di sekte Hengyu dan juga Tong Xuan sangat yakin bahwa yang akan menang dalam pertarungan ini adalah Yin Ji Yuan yang memiliki 90% energi naga Taixu. Dan setelah pertempuran ini, maka Yin Ji Yuan akan semakin terkenal dan bahkan bisa nantinya mengguncang wilayah Chu Agung. Para murid dan juga para ketua sekte Qingyu nampak sangat gembira karena jika salah seorang dari mereka ada yang mati, maka itu sangat menguntungkan baginya. Ketua sekte Chengkun sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Yin Ji Yuan saat ini sudah semakin menjadi kuat. Sementara itu, pada saat ini mereka berdua masih belum ada yang kalah dalam pertarungan ini. Ye Chen kemudian menghina bahwa ternyata Yin Ji Yuan sangat lemah dan tidak kuat seperti rumornya. Yin Ji Yuan yang mendengar itu, dia berkata bahwa sikap seperti ini mengingatkannya pada seseorang yang telah berhasil dibunuhnya, yaitu Ye Chen. Beberapa saat setelah itu, Yin Ji Yuan mengekstrak kekuatannya dan tiba-tiba tanah yang ada di sekitar tempat itu bergetar dengan sendirinya dan dipenuhi dengan kekuatan naga. Melihat gundukan batu dan energi naga di atas langit yang akan menimpanya, Ye Chen juga segera mengekstrak kekuatannya untuk menahan serangan tersebut. Menggunakan teknik perintah Yan Huang, dia berhasil memblokir gundukan batu dan energi naga yang akan menimpa kepada dirinya. Bahkan setelah itu, Ye Chen sudah berada di belakangnya dan berniat akan menimpakan energi spiritual pada Ji Yuan. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Okelah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.